Surah Yunus. Ini adalah yang ke-10. Bilangan ayatnya 109. Makkiyah atau Madaniyah, dia pergi kepada Makkiyah pula. Dia bertukar pula harusnya. Dia pergi kepada Surah Makkiyah. Tertib turunnya yang ke-51. Bilangan paragrafnya ada 8. Mesej utama surah. Satu, penyempurnaan hujah. Berpandukan dalil-dalil Al-Quran yang teguh terhadap orang-orang yang tidak menerima kerasulan dan tidak menerima hari akhirat. Dua, jawapan kepada kritikan dan bantahan mereka. Inilah mesej utama. Paragraf 1, ayat 1 hingga 2, Quran berasaskan hikmah. Ia merupakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Zaman diturunkan. Surah Yunus diturunkan di peringkat ke-4 dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, iaitu sekitar tahun 11 hingga 13 kenabian. Besar sekali kemungkinan ia diturunkan di pertengahan peringkat itu, di pertengahan, iaitu pada tahun ke-12 kenabian bersama-sama surah Hud. Di dalam ayat-ayat surah Yunus ke-37, 94 dan 104, begitu juga di dalam surah Hud selepas ini, iaitu ayat pada ayat ke-62 dan 110, terdapat kenyataan bahawa orang-orang musyrikin menyatakan keraguan terhadap seruan Al-Quran. Selain itu, mereka juga menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir dan seorang yang mengada-ngadakan dusta. Perkaitan surah Yunus dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah At-Taubah sebelum ini disebutkan tentang jihad. Di dalam surah Yunus ini pula disebutkan bahawa sebelum mengambil langkah jihad terhadap orang-orang kafir, terlebih dahulu perlu disempurnakan hujah kepada mereka dengan menyeru mereka kepada ajaran tauhid berpandukan dalil-dalil yang kukuh dan dengan mengadakan perbincangan secara baik, bukan terus perang, bukan begitu. Surah Al-Anfal dan Taubah perang. Yunus mari nak cerita perang tu kena selepas dakwah dulu. Selepas cukup hujah, mereka tak terima juga, baru perang. Kalau tak terima saja tak apa lagi. Kalau mereka pula nak memerangi kita, baru perang. Ha, itu maksudnya di sini. Sehingga sempurna hujah. Kalau tak sempurna hujah, tak boleh dibinasakan kaum itu. Allah tidak akan membinasakan kaum itu. Nabinya pun sepatutnya tidak membinasakan kaum itu. Ha, tetapi orang kafir Mekah ni selama mana? 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka berdakwah. Macam-macam tuduhan. Akhir sekali nak bunuh. Sehingga terpaksa Nabi meninggalkan tanah airnya. Pergi ke negeri orang ada tu. Kejar lagi. Dia kejar lagi. Nak hancurkan lagi umat Islam. Jadi patutlah perang. Sudah cukup hujah. Sudah cukup hujah. Satu perkara yang saya nak sebutkan. Ini ada di dalam surah Yunus. Saya nak ambil ini saja. Sebab di sini poin yang tidak disebut dalam catatan tadi. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسٍ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Sini cerita. Alangkah baiknya kalau penduduk negeri itu beriman, ketika mana iman mereka itu berguna kepada mereka. Kecuali kaum Yunus, apabila mereka telah beriman, kami hindarkan azab yang menghinakan mereka di dunia ini, dan kami biarkan mereka terus hidup untuk satu jangka masa yang tertentu. Maknanya gini ceritanya. Sebab surah Yunus kan, dapat poin ni saja pun insyaAllah senang, mudah nak faham. Kenapa surah ini dikatakan kena cukup hujah dulu baru boleh perang? Nabi Yunus berdakwah sekian lama di kalangan kaum dia. Kaum dia tak terima. Macam-macamlah mendustakan kita. Akhir sekali dia macam kecewa lah. Macam kecewa. Dia membawa diri dia. Kan? Kita tahu dalam surah ni, dalam surah lain pun ada sebut naik kapal. Naik kapal. Akhir sekali ringkas ceritanya dia dibuang ke laut. Kenapa? Kenapa Allah hukum begitu dan duduk dalam perut ikan sekian lama?
duduk baca, Allah SWT ajar kepada dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk ulang baca itu sehingga Allah SWT keluarkan dia, ikat itu memuntahkan dia keluar di tepi pantai. Itu hukuman kepada Nabi Yunus. Bukan umat dia yang dihukum oleh Allah, tetapi dia sendiri yang dihukum oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah belum lagi mengizinkan dia untuk berhijrah. Belum mengizinkan lagi. Dia merasa teruk sangat kaum dia. Aku sudah penat ni. Macam merajuk lah. Kita kata merajuk. Jadi bawa diri. Tak boleh macam tu seorang Nabi. Belum cukup lagi hujah untuk umat itu. Sebab umat ni kalau dia mendustakan Nabi, binasa. Allah SWT akan menurunkan bala yang menghapuskan, memusnahkan, menghancur leburkan mereka semua sekali. Tapi kaum Yunus ni pasal tak cukup hujah lagi, tak sampai ke kemuncak lagi. Macam Nabi kita sampai ke kemuncak, Tuhan kata kamu boleh hijrah, baru dia pergi hijrah. Sebelum ada perintah tu dia tak pergi. Macam-macam mana pun dia tak pergi. Yunus ni di situlah. Itulah sebab di akhirat nanti bila orang minta syafaat dengan dia, dia malu. Dia malu sebab dia rasa ini kesilapan dia. Dia rasa ini kesilapan dia, ketelanjuran dia. Dengan sebab itu, bila dia pergi, kaum dia tu baru insaf setelah dia pergi. Kaum dia insaf, betul juga Yunus kata. Mana pergi Yunus ya? Kita nak beriman lah dengan dia. Itu kata kaum dia. Jadi bila begitu, hujah belum cukup lagi. Inilah satu-satu kaum, satu-satunya kaum di dunia ini yang mendustakan Nabi dia dahulu, tapi oleh kerana belum cukup hujah, Allah tidak menghancurkan mereka. Inilah satu-satu. Yang lain semua hancur. Sebab apa? Sebab ada sikit tak cukup hujah. Maknanya sebelum nak perang tu kena cukup hujah, kena dakwah betul-betul habis-habis dulu, lepas tu baru boleh. Macam ni Allah tidak menghancurkan. Perang tu pun dengan maksud nak menghancurkan jugalah. Macam Nabi perang dengan kaum musyrikin, menghancurkan orang musyrikin Mekah di Badar. Jadi ini pun macam tu juga. Allah tidak binasakan mereka. Lepas tu Nabi Nuh pergi balik, oh semua nak bertemu dengan dia, nak berjumpa dengan dia, nak ikut dia, selamatlah mereka. Itu ceritanya. Jadi maknanya kena bagi dakwah dengan secukupnya. Jangan jadi macam Nabi Yunus. Wala takun kasahibil hut. Jangan kau jadi seperti Yunus yang terperangkap dalam perut ikan sekian lama. Jangan kamu jadi macam tu. Tapi Nabi SAW selalu kata, la taqulu ana khairun min Yunus bin Matta. Kamu jangan kata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jangan kata begitu. Ulama kata dua. Siapa-siapa orang lain ni tak, jangan kata begitu. Jangan tengok cerita sini macam, eh aku tak, aku hebat lagi. Aku tidaklah macam ni, mudah merajuk macam ni. Nabi Yunus ni nampaknya macam merajuk gitu. Jangan kata macam tu. Ini dengan Nabi kena beradab, boleh rosak akidah kita. Ini kepada umum. Satu. Satu lagi makna dia, jangan kamu kata aku ni maksudnya Nabi lah. Jangan kamu kata Muhammad itu lebih baik daripada Yunus. Jangan kata begitu. Ini sifat merendah diri Nabi SAW. Dia tahu Yunus, dia tahu orang yang buat kerja. Sebab dia buat kerja juga. Bukan senang nak berdakwah ni. Bukan senang. Macam-macam cubaan yang akan datang daripada Allah SWT. Kita tak kenal, kita boleh kata lah. Kalau kenal, baru tahu. Jadi Nabi Yunus ni, supaya orang tidak menghina Nabi Yunus, Nabi kata begitu. Yunus lebih baik, Yunus bin Matta lebih baik lagi daripada aku. Ini sikap Nabi. Dia takut orang-orang nanti nampak Nabi Yunus ni, antara Nabi ni ada yang kurang. Inilah agaknya kurang. Jangan begitu. Ini ujian Allah kepada dia. Dan ini sebagai pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita bahawa Allah tidak akan menghancurkan sesuatu kaum, sesuatu bangsa, sesuatu umat selagi tidak cukup hujahnya. Di sini tak cukup. Sebab itu Allah melepaskan kaum dia. Itulah secara ringkasnya tentang ini. Di dalam surah Yunus terdapat hujah-hujah yang menentang golongan yang tidak percaya kepada Tauhid, tidak percaya kepada kerasulan, dan tidak percaya juga kepada akhirat. Di dalam surah Hud selepasnya pula,
Selepas diberikan hujah yang cukup, mereka diseru supaya bertaubat dan beristighfar. Jika mereka menolak seruan itu, ancaman kebinasaan kepada mereka diberikan. Itu kaitan. Kemudian beberapa kata kunci dan tema utama surah. Di dalam surah Yunus, Al-Quran diperkenalkan secara detail bahawa ia adalah kalam Allah. Ia merupakan rahmat kepada orang-orang mukmin dan ia adalah kalam yang benar. B. Al-Quran adalah satu nasihat yang merupakan penawar kepada penyakit yang ada di dalam dada manusia dan ia merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya C. Al-Quran adalah kalam Allah yang benar yang merupakan wahyu seperti wahyu-wahyu yang telah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Kepada orang yang ragu, mereka boleh saja bertanya kepada para ulama ahli kitab. Mana disuruh rujuk kepada ahli kitab. Ahli kitab yang betul lah. Di Al-Quran adalah benar daripada Tuhan. Setelah ia datang, terpulanglah kepada manusia. Sama ada mahu menerimanya atau menolaknya. Di dalam surah Yunus, melalui ayat, Dzalikumullah Rabbukum. Ini penting. Ini nak ceritanya tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Perkataan ayat ini, ayat berulang kali disebutkan di dalam surah Yunus. Ayat disebut ayat dengan arti bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini semua ni nak suruh manusia ni boleh terima lah. Inilah dakwah yang perlu disampaikan sebelum nak sampai peringkat perang tu, peringkat bunuh-membunuh tu. Ini yang kena dilakukan.